Cek sound, cek, cek, cek. Cek YouTuber gacha, cek 1, 2, 3. Selamat datang di channel gua Mr. Okto. Dan cringe banget ya. Tiba-tiba ada opening lagi ya guys ya. Oke, jadi hari ini gua bakalan coba untuk gacha di PUBG New State. Dan ini udah ada persiapan 139 ribuan kira-kira untuk NC-nya atau apa ya sebutannya ya. NC adalah new state cash, ya enggak sih? Ya itulah intinya ya. Harusnya sih new state cash ya guys ya. Ya. Ya udah, intinya gitu. Terima kasih untuk PUBG New State sudah mensupport kita ya kan, sudah mensupport video ini tentunya. Dan tanpa basa-basi lagi, gua akan langsung mencoba untuk mendapatkan. Ya, ini dia guys. Ya, ini adalah item yang cukup wadaw. Ada dua ya, di sini ada senjata sama ada skin bajunya beserta emoticon entah loncat atau apanya ya. Jadi yang pertama opening skinnya, yang kedua ketika dia loncat dia posisinya aneh ya. Yang ketiga ini apa nih? Name tag apa itu? Ya kayak gitu lah intinya ya. Level 1 ya kayak gini tampilan, level 2-nya begini, level 3-nya jadi ada aura-auranya. Oke. Sedangkan kalau yang ini yang gue incer sebenarnya AK-nya sih. Kalau skinnya ya, ini namanya skin bisa berubah-ubah ya. Nah ini dia nih brother. Ini efek-efeknya wadaw ya, lengkap banget ya. Intinya ini bisa kita upgrade di bagian upgrade sini ya. Untuk guns ada sekitar 7 level, tapi totalnya kayaknya 10 deh. 10 apa 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya sama defaultnya level 1. Ya 10 berarti. Dari level 1 ke level 10 ada 9 level yang harus kita upgrade. Katanya sih kalau untuk nge-upgrade beginian harus dapetin AK-nya juga. Nanti bentuknya kayak yang ini nih. Ya yang you don't have the required weapon ini ya. Oke, itu gacha yang bakal gua buka. Sedangkan yang mau gua maksimalkan pertama kali adalah Survivor Pass-nya dulu. Karena gue belum punya Survivor Pass-nya dan ini skinnya cukup menarik dan yang gue incer adalah AK-nya, jadi gue tidak ngincer skin Halloween si baju dan efek-efeknya itu tidak. Yang penting AK-nya aja karena AK-nya gue juga suka pakai ya. Purchase 1500 atau yang 3800 kawan. One eternity later. Setelah kita menghitung-hitung katanya level 15 ini worth-nya sekitar 6000 NC dan itu memang betul ya. Gua hitung per levelnya memang 400 dikali 15 ya sekitar 6000. Dan harganya 1500 untuk premium pass-nya, kalau ditambahin 7500. Oke. Okay. Karena kita mau maksimalin, kita beli yang 3800. Alright, let's go. Let's go, let's go. Asik banget nih bos, asik. Langsung level 33 ya kawannya. Kita recip all dulu. Sep ya kan. Wow. Cukup banyak ya ternyata ya. Cukup banyak kawan. Alhamdulillah dapat muka-muka begitu ya. Oke, nanti aja dulu ya. Kita maksimalin langsung kali. Apa gimana ya? Maksimalin kali ya. Apa ada yang bisa diklaim-klaim? Ada yang bisa diklaim gak? Oke, gak ada kayaknya. Kita coba untuk maksimalin dapat berapa nih? 17 level. 6800. 6800 berarti kita masih punya sekitar 129 ribuan. 129 ribu NC itu masih cukup menurut gue ya. Jadi kita gas aja tanpa basa-basi, langsung aja deh. Gas 50. Mantap kali. Hati ini enak sekali ya kawan ya. Ini bisa jadi thumbnail ya? Enggak sih? Ya. Kalau kita nggak dapat AK-nya mungkin thumbnail ini campur ada gambar AK-nya gitu kan. Ya tolonglah ya editor gue sekalian bikin thumbnail. Bisa dibantu. Oke. Alhamdulillah kita sudah tidak gembel lagi kawan, tidak buluk lagi skin-skinnya. Alhamdulillah. Settingnya di mana nih? Oke, kita pakai yang ini, Yus. Asik banget ya kan. Anaknya battle pass abis. Terus sementara ya biar gacanya lebih wangi ya insyaallah. Kita coba langsung menggunakan. Asik banget. Tapi kok rada konyol ya kalau pakai topi ini ya? Ya, sepertinya ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Sudah rada konyol. Nah, yang ini perlu ya. Yang ini perlu, kayaknya keren sih kayaknya. Oke, yang ini oke. Sepatunya kita pakai yang nyeker. Asik banget, coy.
Oke. Ini nggak perlu. Tadi skin apa yang ada? Oke. Groja ya, skinnya keren juga. Display in lobby juga boleh. Terus apa lagi? Ini udah oke, udah semua. Asik banget. Cuman kok bawa tas ini ya? buat apa ya? Ya udahlah. Let's go. 129 NC. Apakah ini bakal dapetin AK? Kayaknya gue harus batasin deh, gak bakalan gue habisin semua. Karena next battle pass gue juga masih pengen ngemaksimalin. Jadi mungkin ini gue coba spend 50-75% aja guys ya. Jadi nanti sekitar maksimal sisa 20 atau 30 ribu. Kalau bisa minimum ya ya cuman sisa 70 ribuan gitu untuk dapetin AK-nya. Karena jujur aja nih, kalau AK-nya dapet gue bingung bakal gue upgrade apa kagak ya. Pusing juga buat ngupgrade-nya cuy. Oke lah, kita coba aja. Kita akan langsung buka 10 plus 1. Siapa tahu wangi ya kan. Apa kita coba ecer-ecer nih. Ah, gak usah lah ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka. Set, set. Tapi kok biru ya awal-awal tampilannya ya. Oke. 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 Huh. Aduh, pink ya. Lupa harusnya merah ya. Aduh, pink lagi. Oke, pala labu apa itu? Oh iya elah, dapat ini lagi. Astaga. Ya terima kasih supportnya kawan. Terima kasih supportnya. Langsung retry aja, retry. Kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aku bersemangat sekali kalau ada merah-merahnya ini ya. Oke, yang pink dapat celananya ya kawan ya. Dapat celananya. Oke. Ini oke banget. Udah mulai menuju ya. Duh. Kok cuman ini doang? Tadi kayaknya ada percikan api itu apa ya? Percikan api. Sebentar kawan. Jadi gue tadi dapetin yang ini bukan sih? Oh bentar. Kita ceknya di inventory-nya. Oke, sabar. Ini udah punya juga. Ini udah ya, udah punya juga. Sabar semua. Ini udah punya juga. Ah. Oh, benar. Kita dapat yang tier-nya apa sih nih? Mitik apa? Asik banget kita sudah dapetin yang mitik kawan. Oke, mantap. Oke, let's go. Oke. Jadi ini sudah satu langkah menuju kemenangan ya kawan ya. Asik banget nih. Gua kombinasiin aja dulu. 3 days later. Ini rada aneh. Lihat. Kok jadi aneh ya dilihatnya. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut. Satu elemen sudah kita dapatkan. Oke, kita langsung aja lanjutin gacha ketiga kita. Oke. Oke, ini biru-biru, apakah di dalamnya ada sesuatu ya? Semoga yang ping-pingnya bagus. Semoga. Oke, ping pertama kita lihat. Oke. Dapatnya parazut. Nah ini apa sih sebenarnya? Ini gantungan bukan sih? Gantungan ya kayaknya. Udah. Coba lagi. Let's go. Apakah ini akan jadi speedrun gacha ya? Yang sangat cepat sekali. Apakah dapat 4 kali ya tadi ya? 4 kali apa 5 kali ya? 4 kali dong. Ya kan? Alhamdulillah. Guys, dapat AK-nya langsung, guys. Guys, gerah gua, guys, jadinya, guys, sumpah. Bentar ya. Kita cuman modal berapa tadi? 20.000. 20.000. Ya. 20 ya 30.000 lah, anggapannya 30.000 lah kurang. Berarti itu berapa itu? Tadi kan sempat buat survivor pas ya? Hitungannya gak segitu dong. Dari 130-an dong. 129 ya tadi ya? Kalau gak salah, 129. Wow. Berarti gue cuma habis 18.000 buat dapetin AK level 1 sih. Memang masih level 1 ya kawan ya. Kayak dikasih harapan ya. Seperti dikasih harapan kawan. Kayak ayo, kamu wangi gitu ya. Oh ini bomnya. Oke. Terus ini kayak dikasih dorongan gitu loh. Ayo lanjutkan.
Kamu wangi kawan. Lanjutin apa kagak ya? Ya lanjutin sih, masih 111 ribu sih. Berarti kita bisa minimum yang tadi guys 70 ribu juga gue stop sih kayaknya. Kita pengen tahu dulu nih. Oke. Kita udah dapat kill. Oke. Ini levelnya nggak begitu gede ternyata ya. Dia langsung dapetin yang ini. Sama muzzle effect pas nembaknya ada merah-merahnya gitu. Oke. Kalau kita unlock level 2, berarti muzzle effect-nya berubah. Oh, lebih gede ya percikannya ya? Iya. Aduh. Godaan, Bro. Bro, godaan, Bro. Oke, kita batasin 4 kali aja ya. Kalau nggak dapat ya udah gitu. Nanti mungkin gue incernya sampai yang sini aja kali ya. Dari yang sini jadi sini. Kalau yang ini, wah gila sih. Wah, kita coba dulu deh. Ini uangnya apa kagaknya ya? Gue gak nyangka bisa langsung dapet gitu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, ini ping biasa. Ping biasa harusnya sih bukan yang kayak tadi ya dapatnya ya. Oke, apakah ini? Oh, lalalala. Dapatnya begituan lagi ya guys ya. Retry. Oke, ping lagi. Oke, dapatnya. cukup menegangkan ternyata ya. Ya Allah, dapat itu terakhir doang, Li. Ya Allah, dapat itu lagi. Oke. 3 kali. Woo, let's go. Kita buka apakah, Bro? Brother. Oh, kepalanya. Boleh, kepalanya masih oke. Oke. Keempat kalinya kita coba ya. Apakah? Ada petir-petirnya lagi kah? Apa itu yang pink ya? Apa gue salah lihat jadi buta warna gue apa gimana nih? Oke. Oke. Okay. Ya, terima kasih supportnya. Oke. Okay. Ini setelah 4 kali buka, kita dapetin apa lagi nih ya? Tadi tuh apa ya? Oh, ini level helm level 1-nya dapat. Level 3-nya ini terus. Oke, okay, ini topinya ya, guys ya. Oke, okay, topinya. Kacamata kurang penting. Kita pakai topi aja. Sarung tangan kurang penting, baju kurang penting. Celana tadi kita udah dapat ini. Sepatu udah lumayan sih. Banyak variannya ya. Oke. Okay. Oh, backpack level 2-nya juga ada. Ini backpack level 3-nya enggak usah kita pakai. Bajunya kita ganti lagi yang ini. Baju yang default-nya kita coba pakai yang ini aja. Cuma ini rada aneh sih jatuhnya. Cukup aneh sih. Style-nya rada aneh. Oke, kita lanjutkan lagi sampai 70.000. Berarti ini sekali lagi kali ya. Kita coba sekali lagi satu paket 4 ya guys isinya. Let's go. Aduh biru kawan. Kita langsung skip aja yang kayak gini ya. Skip set. Langsung kebuka semua satu kali. Kita masuk kedua kali. Ini pink doang. Kita skip aja. Dapatnya helm lagi. Ketiga kali kita skip aja. Dapatnya pink lagi. Emang kayaknya sampai gatal nih tangan gue. Kayaknya emang gak boleh gacha yang terus-terusan guys. Terus. Oke. Okay. Terakhir. Oke. Okay. Ini terakhir. Oke, okay. cukup kali ya. Set, dapat kali ya. Ini lumayan. Oke. Okay. Itu lumayan. Wah, 75.000. Mungkin sekali lagi kawan. Oke, okay, ping lagi ya. Emang cukup. Harus cukup ya kawan ya. Cukup aja sampai sini. Oke. Okay. Nggak usah lah kita maksimalin gitu kan. Untuk apa gitu. Cukup kita dikasih rezeki tadi 4 kali buka. Langsung dapet akaknya ya kan. Udah nggak perlu aneh-aneh ya. Apa perlu ganti skin? Nggak guys. Jangan yang skin ya oke. Okay. Cukup. 70.000.
kita save buat battle pass selanjutnya. Atau kalau ada gacha yang seperti ini, mungkin nanti gue akan usahakan. Atau mungkin nanti kalau ada supportnya dari friend kita ya kan, Bang PUBG NS, mungkin bisa disupport. Nodong mulu ya bawah nih. Kalau bisa disupport ya kawan ya, mungkin nih, mungkin disupport sampai sampai berapi gitu kan? Ya kita nggak tahu gitu sebenarnya kan. Ya kalau bisa disupport sampai sini sih, alhamdulillah ya. Oke, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali lagi gue dapat begini, itu udah otomatis maksimal sebenarnya. Logikanya kalau gue tadi 4 kali buka langsung dapat 1, andaikan 4 kali 7 berarti harus 28 kali. 28 kali buka. Tapi faktanya tadi dari pas wangi tadi sampai sekarang ya kawan, tidak dapat, tidak semudah itu kawan. Oke. Ini kita display dulu aja ya. Asik banget ya kan? Ih gila. Asik banget sekarang gue bos. Udah kayak orang-orang, niat banget ya kawan. Kalau untuk masalah gacha lagi atau tidaknya, nanti kalian komentar aja di bawah dan kita nunggu feedback dari Babang PUBG. Siapa tahu ada, wah kamu menghibur, hibur kami lagi dong, maksimal itu AK ya. Siapa tahu gitu. Ini nodong kedua kalinya. Yaudah, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck dan terus berkembang. Dan drop komentar kalian juga tentang bagaimana video ini, bagusnya kayak gimana, apakah ada ritual-ritual aneh yang kalian bisa kasih tahu ke gue. Biasanya suka ada ritual-ritual aneh gitu. Buka ini dulu bang, ini dulu bang, baru buka gacanya misalkan gitu ya. Atau di ecer aja bang, di ecer gitu. Silakan aja drop di komentar di bawah. Untuk kedepannya yang pasti ini gak bakal gue habisin. Si NC-NC nya ini gue akan siapkan buat Survivor Pass next, yang season depan. Dan juga siapa tahu ada gacha yang lebih mantep lagi. Entah gacha M4, gacha apa gitu ya, SLR kayak SKS kayak apapun itu skinnya. Yang pasti AKM ini kepake banget. Yaudah, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.